Baik, kita nak bercakap mengenai kerajaan Barisan Nasional di Perlis, di mana negeri yang mempunyai 3 parlimen dengan 15 DUN itu ketika ini masih lagi tidak menampakkan satu barisan mesyuarat esko negeri yang ukuh, yang kukuh, di mana masih lagi berlaku isu-isu yang masih tidak nampak jalan penyelesaiannya, dan antara lain apabila menteri besar yang dipilih oleh Sultan Perlis tidak diterima oleh kebanyakan ADUN BN Perlis. Dan kita nak bersama dengan rakan setugas Hilal Azmi yang berada di Kanga Perlis. Dan Hilal, kalau kita lihat sebelum ini sidang media dibuat, menyatakan bahawa 10 ataupun 9 ADUN itu telah pun membuat permohonan maaf kepada Sultan Perlis dan akan menghadap Sultan Perlis bagi membincangkan mengenai siapakah calon menteri besar yang mereka mahukan. Tetapi bagaimana suara yang Hilal dengar di peringkat akar umbi di Perlis Indra Kayangan ini, adakah apakah yang mereka mahukan dan bagaimanakah mereka melihat situasi politik semasa di negeri utara di semenanjung Malaysia ini, Hilal? Okey, baik, bercakap tentang isu kemelut kepimpinan yang berlaku di negeri Perlis ini, kita tahu daripada 10 kawasan Dewan Undangan Negeri yang dimenangi oleh Barisan Nasional, 9 daripadanya adalah dipegang oleh ahli UMNO itu sendiri, dan mereka ini merupakan antara pimpinan utama UMNO di peringkat bahagian maupun di peringkat pusat. Malah dalam sidang media semalam, Datuk Zahidi sebenarnya, biarpun berlaku beberapa kejanggalan dalam sidang media itu kerana beliau meminta maaf kepada Raja Perlis sebelum menghadap Raja Perlis, dan kemudiannya di akhir sidang media itu beliau memberitahu bahawa beliau sebenarnya akan bertanding sebagai ahli majlis tertinggi di peringkat pusat. Jadi ini adalah antara perkara kejanggalan-kejanggalan kepelikan yang berlaku di negeri Perlis ini, sehingga menyebabkan di peringkat akar umbi rakyat Perlis juga sebenarnya membayangkan sesuatu yang mungkin mereka mahukan, satu pembaharuan. Kerana pagi tadi saya sempat juga bertemu dengan Menteri Besar Perlis itu sendiri, Datuk Seri Azlan Man, ketika mana majlis penyerahan bantuan Ramadan yang diadakan bersama dengan rakyat Perlis bagi ADUN Cuping sendiri. Sebab apa? Sebelum ini kalau kita tengok ADUN Cuping itu, YB Asmaiza itu, beliau adalah antara individu yang turut sama di belakang Datuk Seri Syahidan Kazim dan di belakang Datuk Seri Datuk Zahidi, yang mana sebelum ini menolak Datuk Seri Azlan Man sebagai Menteri Besar Perlis. Tapi tadi bila majlis itu berlangsung, mereka boleh duduk bersama, sama-sama memberi bantuan kepada penduduk di Cuping, sebab ini merupakan antara program pemberian bantuan yang pertama yang akan meliputi semua kawasan Dewan Undangan Negeri di negeri Perlis. Dan kedudukan bila mereka boleh duduk sama-sama itu menyebabkan saya tertanya-tanya, apakah jenis strategi, apakah perkara yang menyebabkan kepimpinan ini menjadi sesuatu isu besar sehingga mereka tidak mahu atau mereka menolak Menteri Besar yang telah pun diperkenankan oleh Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalullah. Tetapi bila ditanya di peringkat akar umbi, mereka rata-rata menganggap perlakuan yang dilakukan oleh pimpinan utama negeri Perlis pada ketika ini dianggapkan sebagai sesuatu yang tidak munasabah, malah memperlihatkan mampu menjadi satu perkara yang boleh memalukan UMNO sendiri di peringkat pusat. Kerana apa? Kita tahu di peringkat Malaysia secara keseluruhannya hanya ada dua negeri yang memang diperintah oleh Barisan Nasional yang diterajui oleh parti UMNO itu sendiri, iaitu Pahang dan juga Perlis. Dan kemelut yang melanda di Perlis ini, perebutan kuasa yang berlaku ini juga sedikit sebanyak membawa kepada gambaran apakah jenis kepimpinan yang ada dalam UMNO itu sendiri, yang mana pada ketika mana rakyat di peringkat akar umbi itu mahukan sesuatu pembaharuan dalam landscape Malaysia baharu pada ketika ini. Jadi saya juga sempat juga merisik siapakah jenis presiden ataupun timbalan presiden yang bakal mereka pilih di peringkat negeri Perlis ini. Memang kita dapat bayangkan sesuatu nama baru yang mungkin tidak pernah terbayangkan, tetapi mereka tidak mahu menamakan lagi nama yang sedia ada pada ketika ini. Itu adalah antara perkembangan terkini yang saya dapat kongsikan dari negeri Perlis ketika ini, Hakim. Baik, Hilal, kalau kita lihat BN Perlis ada hantar 11 nama untuk jawatan MB, dan semalam Datuk Zahidi dalam sidang media juga ada mendedahkan sebab mengapa
mereka menolak Dato' Azlaman sebagai Menteri Besar. Tetapi kalau kita lihat daripada 10 kerusi yang dimenangi oleh BN, 10 kerusi DUN yang dimenangi oleh BN pada pilihan raya lalu, boleh dikatakan semuanya dimenangi dengan majoriti kurang daripada 1,000 undi. Tetapi dengan dan ini seolah-olah memberi satu manifestasi ataupun suara daripada rakyat Akar Umbi pasca 9 Mei, dan kita dapat lihat juga dalam masa yang sama kemelut yang berlaku di Perlis ketika ini seolah-olah menunjukkan Barisan Nasional Perlis seolah-olah masih lagi orang kata apa, dalam tidak boleh menerima hakikat apakah yang dimahukan oleh rakyat di Perlis itu. Hilal. Ya, betul. Tapi satu perkara yang mungkin kita boleh beri perhatian bila bercakap tentang landscape orang Melayu, orang UMNO yang sentiasa memperjuangkan kedaulatan raja-raja Melayu terutamanya, situasi yang berlaku ini sedikit sebanyak amat mencabar kerana apakah tindakan menjunjung perintah dan taat pada perintah Raja Perlis itu, tetapi pada masa sama tidak mahu menerima cadangan ataupun keputusan yang telah dibuat oleh Raja Perlis, memperlihatkan sesuatu yang luar biasa. Seolah-olah mereka ini cuba mencabar kuasa Raja-Raja Melayu itu sendiri. Dan itu antara perkara yang turut sama menjadi perhatian di peringkat Akar Umbi. Kerana apa? Apabila mereka mendedahkan bahawa mereka akan mengetengahkan 11 nama baru, iaitu 9 ADUN dan 2 orang ahli parlimen yang menang dengan tiket Barisan Nasional. Ini bermakna apa? Bagi peringkat Akar Umbi, ada yang mengatakan ia sebagai satu tindakan perli Raja Perlis itu sendiri. Sebab apa? Dari 9 ahli parlimen yang menang itu, pertamanya ada 3 orang wanita dan seorang bukan Melayu yang ada di situ. Sebab apa? Kita tahu kalau undang-undang tubuh negeri Perlis ini, syarat utama untuk menjadi Menteri Besar Perlis adalah seorang Islam berbangsa Melayu, beragama Islam, ahli sunnah wal jamaah. Dan itu kriteria utama. Jadi bila dia menamakan ke-11 nama ini, ini boleh dianggapkan sebagai satu perlakuan perli maupun cubaan untuk menghina Raja Perlis itu sendiri. Itu adalah antara suara-suara rakyat Perlis yang sempat saya kutip dari mereka sepanjang hari ini. Sebab apa? Perkara ini dilihat sebagai satu perkara yang perlu diselesaikan secepat mungkin kerana rakyat Perlis sudah mula muak. Bagi mereka, mereka mungkin mahu sesuatu yang lebih bersifat progresif, dan kalaulah kita mahu sama-sama membaiki UMNO itu sendiri, inilah waktunya yang terbaik untuk membuktikan kepada seluruh negara bahawa bagaimana kepimpinan UMNO yang ada pada ketika ini juga boleh membawa Perlis ke arena lebih baru yang lebih segar dalam memperjuangkan agama, bangsa dan tanah air ini. Hilal, kalau kita lihat sebelum ini Raja Muda Perlis pun ada menyatakan mengenai bagaimana Perlis, sebuah negeri kecil ini, boleh jadi seperti negeri ataupun negara yang maju seperti di Luxembourg, di Eropah. Dan pasca 9 Mei, kita lihat ramai yang bercakap melaungkan mengenai perubahan menuju ke sebuah era Malaysia baru dengan sebuah negara yang lebih matang demokrasinya dan juga dari segi pemilihan pemimpinnya. Dan kalau saya ada lihat ketika penamaan, proses penamaan calon, Hilal berada di Perlis, ramai ahli-ahli UMNO terutamanya wanita yang tidak bersetuju dengan senarai-senarai calon yang dipilih, dicalonkan sebagai calon pada ketika itu. Dan melihat kepada ketidakselesaan ataupun apa yang tidak dipersetujui oleh perwakilan wanita ketika itu, bagaimana ianya boleh diterjemahkan dengan kemelut yang melanda di Perlis ketika ini, Hilal? Okey, mungkin kalau kita melihat balik ataupun kita rewind semula situasi ketika mana menamakan calon Barisan Nasional itu sendiri, Perlis merupakan negeri yang terakhir menamakan calon yang akan mewakili Barisan Nasional dalam pilihan raya umum ke-14. Dan kita faham bahawa ianya berlaku kerana masing-masing mahu menegakkan kedudukan dan juga kem masing-masing. Sebab apa? Kita tahu ada
Dua kem utama di Negeri Perlis ini utamanya adalah membabitkan Datuk Seri Syahidan Kassim, yang kita tahu beliau merupakan, ada anggapan yang mengatakan beliau ini adalah warlord di Negeri Perlis ini. Dan yang keduanya membabitkan kem di pihak Datuk Seri Azlan Mas sendiri, yang mana mereka ini berada di dalam kawasan Parlimen Kanga dan ada lima lagi kawasan Dewan Undangan Negeri di kawasan itu. Dan apabila kedudukan ataupun pemilihan itu ditukar pada saat-saat akhir, seolah-olah ada sesuatu yang mungkin tidak kena persetujuan sehingga ke saat akhir itu, menyebabkan sehingga kini pun apabila Raja Perlis itu sendiri berkenan untuk melantik Datuk Seri Azlan Man sebagai Menteri Besar Perlis, menyebabkan ketidakfahaman itu terus-menerus berlaku biarpun semua negeri lain sudah membentuk kerajaan, sudah ada senarai EXCO dan sudah mula melakukan kerja-kerja untuk pembangunan dan juga usaha-usaha untuk servis kepada rakyat, seperti yang selalu disebut-sebut oleh ahli Dewan Undangan Negeri di sini. Kami ini semua servis kepada rakyat, tetapi servis yang macam mana yang perlu kita berikan lagi kalau kesatuan ini tidak berjaya diwujudkan? Kerana kalau kita tengok Dewan Undangan Negeri ini pun ada 15 sahaja kerusi yang ada pun. Dalam sekecil-kecil ini pun takkan tak boleh lagi nak dapatkan satu kerjasama dalam usaha untuk membawa Malaysia atau membawa Perlis itu kepada arena politik yang lebih baru, yang lebih segar.